Halo semuanya, apa kabar? Ini saya buat video video komik Power Rangers. Ya, video komik Power Rangers. Tapi bukan Solar Rangers ataupun Power Rangers Solar. Ya, Power Rangers Solar Rangers. Ya. Ya. Ini bukan nak simak pasal Power Rangers Solar, macam komik je saja. Kalau anda fikir Power Rangers, selalu ada orang fikir Power Rangers ni tak ada komik sendiri je. Ada, tapi komik ni bukan dibuat oleh Saban atau Disney ataupun Hasbro ataupun Marvel Komik ni dibuat oleh Hasbro Studio. Ya, tapi saya tak nak sembang pasal Hasbro Studio lah. Saya nak sembang pasal komik Power Rangers je. Hasbro Studio nanti lah. Ya. Macam kita tahu, Power Rangers selalunya dibuat oleh komik WoW Studio kan? Ya? Power Rangers selalu dibuat oleh WoW Studio. Ya, Hasbro pun minta bantuan WoW Studio jugalah. WoW Studio ni bukan saja buat komik Power Rangers. Ada juga komik lain sekali mereka buat. Tapi saya tunjukkan gambar Power Rangers dululah. Tapi saya rasa lebih baik saya tunjukkan komik-komik dia juga. Banyaklah. Selain Power Rangers, ada banyaklah. Selain Power Rangers, Hasbro World Studio ni buat untuk, bukan untuk Power Rangers je. Balangkan syarikat komik lain sekali. Maksudnya syarikat besar lain macam macam ni, Netflix dengan Hasbro, Disney yang lain-lain. Tapi Disney dah ada Marvel, jadi Disney tak perlukan yang ni dah. Katanya mereka buat komik ni sekali. Apa ni? Entahlah, saya pun tak tahu. Hasbro ni saya tak tahu lah. Banyak juga syarikat komik yang saya ingatkan syarikat komik ada komik mereka sendiri. Rupanya tak. Mereka ada pinjam hak cipta orang lain. Pasal hak cipta studio lain. Ya. Banyaklah komik Power Rangers. Yang kita tahu Power Rangers ni diadaptasi daripada Super Sentai kan? Ya, Power Rangers ni diadaptasi daripada Super Sentai. Yang juga, ada juga Sentai tak diadaptasi masuk dalam Power Rangers Super Mega Force. Lepas tu, Power Rangers yang dimasukkan dalam Super Mega Force tu dibuat komik. Ya, dibuat komik solo lah. Tapi ya, saya harap Power Rangers akan dibuat komik solo masing-masing. Sebab saya bos, saya tengok mereka ni berkumpulan. Ya, kalau boleh saya nak baca komik mereka ni. Tapi saya tak faham bahasa Inggeris ataupun apa-apa . Jadi anda buatlah sendiri. Dia kata Power Rangers yang milik apa tu, tah apa tah, saya tak ingat. Banyaklah. Solar Rangers ni berceritakan tentang apa ni, Morphing Power Rangers bila mereka keluar. Ya, Jackson dengan dua watak tadi tu saya tak ingat nama dia. Jadi saya tak ingat . Selain komik daripada khas daripada Power Rangers ni, saya tertanya, komik Power Rangers ni cuma milik saya tertanya, WoW Studio ni hanya memiliki komik Power Rangers saja ke? Tapi ada orang ni pelukis komik khas apa ni, WoW Studio ni dah buat komik solo dia sendiri. Jadi saya rasa WoW Studio tak perlu buat komik untuk apa? Tak perlu buat untuk studio-studio yang tak ada komik kot. Sebab mereka dah ada dah. Macam ni lah ceritanya. Katanya WoW Studio ni hanya buat komik untuk syarikat-syarikat yang tak ada komik dia. Macam syarikat TV Saban, Disney, Hasbro, Netflix dengan yang lain-lain sekali lah. Maksudnya lah. Tapi ya, saya tak boleh cakap banyak sebab saya tak cukup maklumat tentang WoW Studio ni. Kalau anda cukup maklumat, anda belilah komik ataupun buat video dia sendiri. Ya, saya simak sikit je. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, pero tenemos que hacer otro chimbay.